Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk menyambung dua tali yang sama saiz dengan menggunakan simpulan buku sila. Baiklah, kita lihat kepada dua tali yang sama saiz ini. Mula-mula kita letakkan tali yang tali kanan ini atas tali kiri seperti ini. Lepas tu pusingkan dia. Tali yang belah kiri ini akan diletakkan di atas tali kanan dan pusingkan dia dan tarik kedua-duanya. Ini adalah simpul buku sila. Cara untuk membukanya adalah kita tarik. Lepas tu lurutkan dia. Dah. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuat simpulan bunga geti. Pertama sekali, kita perlukan dua jenis tali yang berbeza dari segi saiz. Jadi, saya mempunyai dua tali yang berbeza dari segi saiz. Satu adalah tali berwarna hitam dan satu lagi tali warna putih untuk membezakan dua jenis tali ini. Okey, pertama sekali, tali warna hitam ini saya membentuk seperti ini. Lepas tu tali warna putih ini saya masukkan di bawah tali warna hitam. Lepas tu tarik. Lepas itu masukkan di bawah tali warna hitam. Tarik dan masukkan di bawah warna tali warna putih. Lepas itu tarik kedua-dua tali. Jadi simpulan bunga geti terhasil. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk mengikat ikatan tindih kasih. Pertama, dengan menggunakan tali ini, kita hendaklah membentuk angka 6. Selepas membentuk angka 6, okey, sekarang saya dah membentuk angka 6. Selepas kita buat angka 6, kita kena masukkan tali ini di belakang tali ini. Tarik. Masukkan di belakang tali ini. Tarik. Lepas tu masukkan ke dalam ini. Dan tarik tali ini. Dan hasilnya ikatan tindih kasih terhasil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi pada petang ini, saya Nor Natasha binti Nordin akan menunjukkan cara membuat ikatan lilit balak. Tujuan ikatan lilit balak ini dilakukan adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu dan sebagainya. Baiklah, bagi ikatan lilit balak, kita hanya memerlukan satu tali sahaja. Dan pertama sekali, kita simpulkan dia sebegini. Dan kita lilit dia untuk beberapa kali sebelum kita bawa tali ini keluar. Menjadi seperti ini. Dan